rambut opal ini. So what's up guys, welcome to Tesla. Aku bagi nama dia Beluga sebab depan dia macam beluga. Part 3, video ni part 3. So hari ni aku buat kereta ni. So mereka check kejap sebelum balik Sungai Petani. So apa yang baik tentang... nasib baik tak ketuk kepala air. Apa yang syok dekat sini, kalau korang beli Tesla dekat sini, ya semua Tesla dalam. So aku bagi tengok dalam. Ni adalah Exotic Modes, PJ Tesla 4S Center dekat sini. So mereka pau semua barang lah kalau kau beli kereta dekat sini kan. Servis ke, ada apa-apa ke, nak pasang apa-apa, korang boleh main sini lah. Tu Tesla juga, Tesla Porsche tu. So kita layan vape dulu. Sekarang pukul 1:45. Aku pakai iPhone record. Untuk first video aku pakai apa? Aku pakai ZV-E10. Yang tu berat sangat. Lepas tu second video yang korang baru tengok habis tu, aku pakai iPhone. Yang ni aku pakai iPhone 14 Pro Max ni. Kalau dekat pukul time macam ni, korang pakai cinematic mode. Dia punya bokeh cantik dekat belakang kan. Kereta ni kalau usually biasa ICE punya kereta kan, kalau korang diagnose kan, dia pakai OBD tu. Itu auto LAN ataupun komputer. Yang ni kita pakai LAN cable. Untuk Tesla kita pakai LAN cable. Brother, for Tesla usually they use LAN cable, right? Yeah. No OBD ma? OBD don't have ma? LAN cable. LAN ma? Use LAN cable ma? LAN cable dekat sini. Senang je, dia macam PC. Macam korang main PC lah. Ni ya style, tengok 6-port 20 inci ya. 20 inci ke Michelin? Ni 19 lah. 19 lah 19 jang, jang da le. 这个 design 它 19 da le. Rim ni 19 inci je. Dia nampak besar sebab tayar Michelin. Kau tengok ni 19 inci. Yang hodoh betul. Aku nak tukar 20 ni. Aku nak explain lah sekarang. Okay, tentang Tesla ni, dia ada SEXY. Yang E tu, model E tu, dia tak boleh pakai disebabkan trademark oleh company lain. So mereka jadi E ni, SE ni, E dia jadi model 3. Yang ni model 3 lah. So actually senang je. Model 3 lepas tu model Y. Model 3 dengan model Y actually sama. Dia cuma Photoshop. Yang model 3 dia sedan. Lepas tu model Y dia Photoshop bagi tinggi sikit SUV. Yang ni model X pula. Yang ni model S. Yang ni S. Yang ni mahal punya spek lah. Macam kurang bawa Civic ataupun Accord lah. Yang ini pula dia S dengan X actually lebih kurang sama. Yang tu dia macam ni. Macam ni dia Civic. Yang macam ni dengan ni dia Accord. So yang ni dia rendah. Yang ini dia tinggi, dia SUV. Yang X ni dia punya pintu tu dia eagle door. Dia boleh macam ni naik. Macam ni. Ni pintu belakang. Depan tak ada, pintu belakang je. Yang ini pula model S. Dia punya depan ni tengok, model S. Yang ni spek lama ni. Dia sama dengan yang depan. Sama. Cuma yang ni SUV. Yang ini pula mereka panggil Panther lah, Panther. Panther. Yang macam Panther dia punya depan. Yang ni aku tak tahulah. Ni Porsche. Yang ni pula depan ni aku punya wife dia cakap dia nampak macam ikan paus. Macam beluga. So aku bagi dia nama beluga lah. Dekat sini dia punya showroom. Mari aku tunjukkan sikit. Hello bro. Ni sama dengan aku punya. Tetapi dia punya dalam warna hitam. Yang ini pula model S. Color ni cantik. Yang ni, this rim 21. Feels like so big with this one. 20. Ya, yeah, 21. Gila yang ni. Yang ni 21 inci. Ni besar ni. Ni rim 21 inci. Yang ini pula dah lowered ni. Ni dah modified. Dalam dia pakai yoke steering. Aku punya belum sampai.
Yang ni bos punya actually. Dia ada pakai fake exhaust juga dekat bawah ni. Baru je rekod B-roll. Nanti takut korang boring tengok video. So kena ada B-roll footage sikit. Macam ni kan, letak lagu sikit. Okay, sekarang aku nak explain dengan, aku try lah explain dengan fast way bagi korang. Okay, tentang charging ni. Charging untuk Tesla ni, bukan Tesla lah, semua kereta EV dah pun pandai sini. Pandai. Pandai. Okay, dia actually dia macam ni. Dia ada car demo. Okay, kita pakai yang the low spec dulu. The low spec tu, dia adalah 3-pin plug. 3-pin plug tu, dia charge 24 jam lebih. Dia pun tak boleh full. Kalau korang punya rumah lah, single phase lah. Aku kena explain dalam video tiada kali ni. Takut korang skip kan, korang tak tahu kan. Okay, yang kedua adalah 3-phase. Kita pakai wall box lah. Wall box tu, dia lebih kuat sikit. Dia agak-agak, kalau tak salah saya, dia agak-agak 8 jam kot kalau full. Lepas tu, yang charge dekat luar tu, dia ada banyak jenis. Type 2 tu, dia punya soket tu lebih kecil. Okay, yang untuk CCS, dia macam type 2 juga. Tetapi dekat bawah tu, dia add on dia punya power lagi. Power apa aku tak tahulah, tetapi lagi laju lah. So untuk CCS tu, kalau usually dekat sini, luar ni, mereka ada station tu CCS. CCS tu, dia sekali dengan car demo, usually kita pakai CCS tu lah. Kalau korang beli kereta UK spec, dia adalah CCS2. CCS2 punya port. Dengan Hong Kong spec, dia adalah CCS2. Yang kalau kita beli yang Japan spec ni, dia lain sikit. Dia punya adapter tu kecil. So masa korang charge dekat rumah, as usual, dia akan bagi itu charger bagi korang, terus masuk je. Tetapi kalau korang charge dekat luar, kita punya Tesla Japan spec, kita kena pakai adapter lah. Untuk masukkan CCS2 punya adapter, baru boleh masuk. Susah nak explain dekat full ni, dekat luar ni. Aku kena balik Sungai Petani, lepas tu duduk, aku lukiskan bagi korang satu hari nanti. Dalam the next video lah, aku akan lukiskan. Actually sebelum korang beli kereta EV, korang kena faham dia punya charging point ni semua. CCS2 lah, Type 2 lah, CCS1 lah, Char Demo lah, itu wall charger lah, 3-pin plug, semua lah korang kena tahu lah. Korang kena faham yang mana satu lambat, yang mana satu laju. Okay, satu lagi senang nak cakap lah, kalau dekat Malaysia ni kita belum masih ada Tesla supercharger, kita kena pakai yang third party lah, macam ABB, Charge EV, ataupun satu lagi Jom Charge, macam Shell dengan Petronas sekarang mereka pun sudah nak keluar. Okay, yang itu fast charger juga. Kalau nak compare dengan supercharger dekat Singapura tu, Tesla supercharger, yang itu aku rasa 120 watt, 180 watt, kilowatt. Itu dalam 15 minit full dah. Yang dekat Malaysia ni, max aku rasa kalau kebanyakan lah, dia bagi 50 ataupun 60 kilowatt. Kalau nak cari yang 100 lebih tu, kurang sikit. So korang pakai yang 50 kilowatt, dia agak-agak setengah jam lah. Oh, masa reverse, dengar tak bunyi dia? Kalau korang beli dekat tempat lain, dia boleh kena kadang-kadang. Macam aku beli dekat Exotic ni, dia pun boleh kena yang dia punya TPS sensor tu. Dia suruh check tengok dia punya tire pressure, yang mungkin sensor ada problem. Sini semua dia boleh diagnostik. Diagnostik pakai LAN cable. So sekarang mereka tengah check. Kalau tak okey, mereka tukar yang baru punya. Sebab kadang-kadang kita kalau Japan mari ke, UK mari ke, Australia, Hong Kong mari ke, dia duduk itu sampan pula. Itu boat, kapal. Dia datang sampai sini, mungkin dia ada problem sikit kan, dah lama dia tak start kan. So itu pasal lah, kalau beli dekat Exotic ni, dia pau semua bagi korang, senang. Kalau ada apa-apa, korang mai balik sini. Lagi satu, for the honest, based on saya punya experience lah,
Actually saya bukan nak sengaja nak promote kedai ni ke, nak cakap kedai ni mesti beli dekat kedai ni ke. Actually bukan. Disebabkan mereka ada 4S Center, senang sikit. Aku pun tak cakap kedai lain tak baik. Korang boleh beli juga. Cuma aku nak bagi tahu aku punya experience dekat Exotic Modes ni lah. Okay, finally dah siap. Actually dia punya TPS sensor tu ada problem sikit. So mereka dah tukar yang baru. Sekarang semua masalah telah diselesaikan. Inilah kalau korang beli kereta baru kan, under service kan, ada semua free lah, senang sikit kalau ada problem. So kita mai tengok kereta ni sekejap. Ni Opel. Ni Stadio. 4 silinder. Dalam pun cantik, dalam. Dalam dia style. Style kan? Cool. Simple. Tengok yang ni besi. Sini tempat pam minyak. Kita tengok depan. Ni rare ni. Tak pernah tengok kan. Pertama kali aku tengok ni kereta ni. Cantik kan?